Nina ya. Lina. Lina. Nah, coba ceritakan kronologi kejadian seperti apa. Sampai mana lagi untuk ya. Pacar? Coba. 10 hari itu sikapnya memang beda. Ya. Kerja kada sama-sama lagi. Kalau dikasih, kalau disuruh makan enggak mau lagi. Dia aja duluan. Kalau ditanya apa sakit apa enggak? Enggak. Aku enggak sakit, ini buktinya aku makan, minum, merokok. Ya. Jadi, saya tanya lagi, kalau sakit ke rumah sakit biar berobat. Enggak katanya. Kada usah banyak-banyak muntungi aku ya. Dia lebih baik kembali diam. Itu awalnya timbul niat itu dari belum, mana? Itu belum timbul, itu 10 hari. Yang bikin jengkel itu yaitu kerja enggak sama-sama lagi. Tidur enggak bareng lagi. Tapi masih mau kerja. Enggak ada, sudah ada. Ilmu apa, Mbak? Cuman amalan apa itu? Itu sifat tauhid yang kita biasa kita pelajari itu aja. Itu memang ada gurunya enggak tahu ibu dia belajar sama siapa? Emang ada jalan belajar tuh, tapi udah kada kayak guru. Mendalami ilmu tauhid lah. Ya, mendalami ilmu gimana, Bu? Lagi. Oh. Sampai muncul niat untuk membunuh gimana? Mendalami ilmu tauhid aja. Kan dipanggil-panggil itu. Ini yang singkat ya, Pak? Iya, terus. Lanjut. Pas hari Minggu, saya pakai baju kerja lah, baju begawi itu. Jadi punya pakai baju begawi, pakai telasan. Pak, aku begawi lah. Pada dihirani sampai 5 kali sampai ku sebut ngarannya Aridi. Bangun. Kada dihirani juga timbul serap pikiran. Melihat pisau dapur ada di atas meja. Langsung seret lehernya 2 kali. Pas rahat guring lagi. Rahat guring lagi. Enggak tidur orangnya masih sadar. Cuma kada sadar. Kada melawan. Langsung pian anu aja langsung. Anu. Ya lanjut, Bu. Orang masih kayak ini. Posisi masih tapi kakinya kayak ini goyang-goyang anunya nih bulunya melongok kan enak buat boleh sasaran kuku gitu ya sampai ke atas paling itu kayak begini belum lanjut aja dulu ya. Jadi saya ini sedikit aja darahnya lalu ke sini ditusuk di perut ya. Ya tusuk tarik ke atas kecongkel keluar kan itunya usus. Itu dia masih kayak gini kakinya. Masih geram? Iya, ininya seperti ini. Matanya masih berapa jam? Terus, lanjut. Jadi, pas itu sekitar 10 menit kalau kelepak-kelepak, kayak ayam. Karat. Kelepak-kelepak kayak ayam. Terus, saya diamkan aja. Lihat. Darah keluar ya? Darah keluar. Pas darah mulai tiis, saya sapu dengan lap. Orang diam dah, saya seret ke parit. Ini belum ada apa maras atau apa itu nggak ada, belum. Nggak ada merasa kasihan. Nggak ada belum merasa kasihan. Jadi merasa belum apa ya Pak? Puas. Belum puas. Belum puas. Saya ambil pisau yang di rumah tadi. Saya pacul celananya, pacul satu aja dilepas. Saya itu potong, saya ambil potongannya, saya limpar sama pisau. Semak-semak ya. Iya. Berarti ya, waktu memotong itu di luar rumah ya? Iya, sudah nggak ada lagi orangnya, udah. Meninggal. Ibu sadar melakukan hal. Kalau saya sadar, mungkin habis sampai di sini saja. Itu. Enggak ada rasa menyesal lagi, enggak ada. Untuk sekarang perasaan menyesal? Ya sekarang sudah ada lah menyesal, tapi aku berjadi, sudah terjadi. Jadi motif ibu melakukan ini karena kesal melihat? Kesal enggak di merasa apa ya, enggak ada harga dirinya lagi sama istri ya. Sudah jadi jahir, sudah dari batin, kan? Itu aja. Pian begawi di mana, Bu? Begawi Bahuma. Bahuma. Tanya anak ibu sama siapa? Dititip sama siapa anak? Ini anak saya, dua yang laki-laki, sama neneknya. Yang satu perempuan, soalnya sekolahnya masih di Pasanan. Jadi
sekolahnya tinggal sama saudara suami saya juga. Yang paling kecil umur berapa? 7 tahun. Hmm. Ibu berkeluarga udah berapa tahun? 2001. 2001. Sekitar 19 tahun ya. Apa yang disampaikan Bu kepada keluarga Bu? Pesan-pesan untuk keluarga ya, keluarga suami. Pada mama apa segala? Minta maaf apa? Membuat saat ini belum mungkin aja. Oke. Okay, ada rasa nyesal nggak ada? Rasa nyesal ada, tapi membuat keluarga belum. Oke. Okay. Ya udah.